anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua yaitu hidup rukun di rumah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menentukan ungkapan beserta artinya dalam teks percakapan dengan benar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, lebih dahulu marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Ayo ikuti ibu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, dari lagu yang ibu nyanyikan tadi, siapa nenek ibu yang bisa menyebutkan apa itu judul lagu yang ibu nyanyikan tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, benar, judul lagu yang ibu nyanyikan tadi adalah Garuda Pancasila. Nah, burung Garuda adalah lambang dari negara kita, sedangkan Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila, panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah dasar negara kita. Pada burung Garuda terdapat perisai. Perisai pada burung Garuda itu mencantumkan simbol-simbol dari bunyi sila pada Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar simbol Pancasila dengan berserta isi dari sila Pancasila tersebut. Yang pertama, simbol bintang melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, simbol rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, simbol pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia. Yang keempat, simbol kepala banteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, simbol padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari bunyi sila-sila pada Pancasila tadi, siapa dari anak-anak ibu yang mengetahui apa itu makna dari setiap bunyi sila pada Pancasila? Ya, ayo, siapa yang bisa? Ya, benar. Pertama, makna sila pertama itu berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Contoh, apakah anak-anak ibu sudah melakukan ibadah di rumah? Misalnya, kita sebagai umat muslim akan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, pokoknya melakukan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan kita. Dan agama lain juga begitu, misal agama Kristen akan beribadah di gereja, agama Hindu akan beribadah di pura, dan agama Buddha akan beribadah di wihara, peserta Konghucu akan beribadah di kelenteng, seperti pada gambar berikut ini. Nah, makna sila yang kedua berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia ini. Apakah anak-anak ibu sudah menerapkannya? Misalnya, anak-anak ibu berteman dengan siapa saja itu sudah menerapkan sila kedua tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, maupun asal daerah, maupun warna kulit. Kalau sudah, berarti anak-anak ibu sudah menerapkan makna dari sila kedua. Ketiga, makna dari sila ketiga itu berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk membangun negeri ini. Contohnya, apakah anak-anak ibu sudah cinta tanah air? Kalau sudah, berarti anak-anak ibu sudah menerapkan makna dari sila ketiga. Contoh cinta pada tanah air yaitu mencintai produk dalam negeri dan melestarikan kebudayaan. Itu sudah menunjukkan bahwa
kita cinta tanah air seperti pada gambar berikut ini. Nah, yang keempat, makna dari sila keempat yaitu berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk membangun negeri ini. Contohnya, dalam kehidupan bermusyawarah kita contohkan di rumah, misalnya anak-anak ibu beserta keluarganya membagi tugas dengan ayah dan ibunya secara musyawarah, lalu akan disepakati bersama. Contohnya, ayah membersihkan kamar mandi, ibu memasak di dapur, kakak menyapu halaman, adik membersihkan tempat tidur. Jika sudah melakukan seperti itu, berarti anak-anak ibu sudah menerapkan makna dari sila keempat. Kelima, makna dari sila kelima yaitu berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Misalnya, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Apakah nenek ibu sudah menghormati hak dan kewajiban orang lain? Hak itu adalah yang kita peroleh, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Contohnya, apakah di rumah nenek ibu tidak mengganggu kakaknya dalam mengerjakan tugas? Jika sudah, berarti anaknya ibu sudah menerapkan dari makna dari sila kelima. Teks percakapan yang akan dibacakan mengandung makna dari salah satu sila Pancasila. Dengarkan baik-baik ya anak-anak ibu. Sang bintang kelas, ibu berkata, "Edo, selamat ya nak, kamu telah membuat ibu bangga karena menjadi bintang kelas." Edo menjawab, "Terima kasih ya Bu atas ucapannya. Edo jadi pintar karena ibu selalu mendoakan Edo." Ibu menjawab, "Iya nak, ibu selalu mendoakanmu. Ibu berharap Edo jangan besar kepala ya nak. Hasil yang Edo peroleh sekarang jadikan pemacu semangat Edo dalam meraih prestasi. Jangan lupa bersyukur ya nak, selalu tetap rendah hati." Edo menjawab, "Iya ibu, Edo akan selalu mengingat pesan ibu." Nah, dari teks percakapan yang ibu bacakan tadi, siapa yang tahu makna dari sila keberapa teks percakapan tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Ya, benar, 100 buat anak ibu. Makna dari sila ke pertama dan sila kedua seperti ini. Nah, di dalam teks percakapan tadi ada kata ibu selalu mendoakan Edo, itu merupakan makna dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu tadi ada kata jangan lupa bersyukur ya nak, itu juga mengandung makna dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu makna sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi ada ibu berkata tetap rendah hati ya nak, jangan besar kepala ya nak, itu sudah mengandung makna dari sila kedua. Sampai sini anak-anak ibu mengerti? Ya, kita lanjutkan. Nah, juga dari teks percakapan tadi, apa saja ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tadi? Siapa yang bisa menjawabnya? Ayo, siapa yang bisa? Ya, benar, 100 buat anak ibu. Ada 3 ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tadi. Yang pertama, yaitu bintang kelas. Yang kedua, besar kepala. Yang ketiga, rendah hati. Bintang kelas memiliki makna juara kelas. Besar kepala memiliki makna sombong. Rendah hati memiliki makna baik, sopan, santun, halus, budinya. Nah, baiklah, anak-anak ibu, kita akan menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Yang kedua, kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang bunyi sila Pancasila beserta simbolnya. Tadi ada simbol bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas beserta bunyi dari sila Pancasila. Yang keempat, kita sudah belajar tentang menemukan penerapan makna sila dari teks percakapan. Lalu yang kelima, kita juga belajar tentang menemukan ungkapan yang terdapat dalam teks percakapan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
bagi Anda yang sudah menonton channel ini, mudah-mudahan karya saya yang sederhana ini bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.